Selamat datang di channel resmi aku, Rahma Rahayu. Konten-kontennya seputar kehidupanku. Selamat menonton video-videonya ya. Acinya nih buat pulang kali ini, acinya terus gulanya 1/4, santannya kelapa aja ya biar gak usah meres, bagusnya sih kelapa. Pakai gula merah, satu lagi mana pandannya? Oh ini pandannya, ini pandan, daun pandannya biar wangi ya. Langkah pertama, langkah pertama ini kita bikin adonan tulang kaling. Buka bawahnya kameranya biar lihat. Aduk dulu, nanti kita kasih air sedikit ya. Kasih air sedikit. Ya, 1/4 tadi nggak dipakai semua. Itu ada sisanya sih. Kita nunggu airnya mendidih, kita masukin ini. Adonan ininya tape sama aci ya, aci teri, bukan terigu ya, aci sagu. Kalau di Sunda mah aci dangdur. Nanti kita bikin bulat-bulat. Ukurannya terserah mau kecil mau besar ya. Bebas aja. Besar ini ya.
ini tinggal nunggu airnya. Tuh, airnya udah matang ya. Lihatnya dari sini. Maklum sendiri repot. Tuh. Udah mendidih. Mendidih. Kita masukin ininya, kita buat dulu seperti itu. Tangan aja, nggak mau pun bersih, bersih tangan. Masukin ke situ sampai beres. Kita kecilin air kayak ini ya kompornya, kita kecilin sambil beresin ini adonannya. Terakhir yang ini beres, bulat 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 bulat. Sam, sam, nih, lihat ya, seperti ini ya. Nanti aku pindahin dulu ininya dekat kompor. Kita masukin pandannya ya, pandannya ini nanti sisain sedikit aja buat santannya segini. Masukin, kita masukin gulanya dua. Udah agak matang, udah matang, kita masukin ininya ya, aci yang tadi dikasih air diencerkan, masukin di situ biar kolak. Kalau yang suka kental banget kasih lagi acinya, nggak apa-apa. Aku sukanya kental biar dia mengental. Yang segini kental ya, kalau yang suka kental, tapi aku sukanya lebih kental dari ini.
masukin ininya. Kasih air ya. Nih, udah mateng koloknya. Ya, nih. Ini santannya yang tadi dipanasin tuh santannya tuh. Nah, ini koloknya tuh. Tuh, deketin. Ya. Nih, kita ambil. Nih. Segini mah kurang kental sih. Kalau mau tambah kental kasih itu lagi aci ya, dikasih air. Nih. Ini cara menyajikannya. Udah segitu banyak ya. Nih, koloknya. Terus kita ambil santannya yang tadi dipanaskan. Diajak. Nih. Ini diaduk. Tergantung selera. Nah, seperti ini. Cereh. Ini dia.